Pasar Rakyat Borobudur hari Jumat jelang Imsak. Pedagang sudah ramai menggelar dagangannya. Inilah suasana Pasar Borobudur. Apakah harga-harga sudah naik atau tetap? Saya kurang tahu. Mungkin harga-harga masih tetap atau sudah naik, Mbak Yu? Sudah naik, Pak. Sudah naik ya, karena ini menjelang Lebaran. Ya, ternyata harga-harga sudah mulai naik. Di sini ada pedagang yang menggelar tempe. Ya, harga-harga mungkin tempe juga sudah mulai naik, dan tahu ya, Mbak Yu? Oh, belum ya? Oh, ternyata tempe dan tahu belum naik, harganya masih tetap seperti hari-hari kemarin. Pasar adalah tempat transaksi jual beli. Di sini ada pindang ya, pindang dari Juwono ya, Mbak Yu ya? Iya, Pak. Kalau Anda asalnya dari Juwono juga, bukan? Oh, cuma pindangnya yang dari Juwono. Pindang Juwono ini sangat terkenal, guys ya, karena gempi ya. Ini juga pindang dari Juwono tentunya ya. Iya. Sekarang ini Ramadan hari yang ke-25 atau 24, saya lupa. Iya. Kok ada tulisannya Karanggading 3 ini, apa warga Magelang ini? Warga Magelang, Pak. Oh, Karanggading. Dekat Karanglor. Iya. Betul. Saya juga warga Magelang tapi mungkin di Borobudur. Guys, inilah situasi di Pasar Rakyat Borobudur pada hari Sabtu tanggal berapa sekarang ya? Lupa, tanggalnya berapa, Mbak Yu? Tanggal 5 April 2024. Ya. Ya, ini ongap-angop masih ngantuk. Ini sebentar lagi Imsak ya. Iya. Nah, ini ada Ridho Roma, apa kabar Ridho? Alhamdulillah. Sering saya ajak ngevlog dia ya. Nah, semoga sampean sehat ya. Niatilah jualan, apa, niat ibadah supaya dapat keberkahan. Amin. Dari Allah ya, Mbak Yu ya. Hati-hati, Mbak Yu. Helmnya dipakai, helmnya. Kalau di sini ada yang jual daging ayam. Harga daging masih tetap atau sudah naik, Mbak Yu? Berarti biasa ya. Standar. Harga daging ayam masih tetap Rp35.000 per kilonya. Semoga sehat ya, Mbak Yu ya. Keluarga juga sehat. Dagang diniatin ibadah supaya barokah. Ya. Ini juga ada daging ayam ya. Per kilonya tetap sama Rp35.000 ya. Rp35.000-Rp36.000. Oh ya. Ya, nanti jelang Ramadan pasti akan naik lagi. Naik. Itu biasa ya. Kalau yang naik turun itu ya cuman celana. Oh, celana ya. Iya. Yeah. Nah, guys, itu saja ngevlog saya di Pasar Borobudur. Selamat menjalankan ibadah puasa.